Oh, apa, jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa saya buang aja, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman family Las-Las. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya Isma, dan sekarang saya juga bareng sama Mas Kameramen. Ini Mas Kameramen, gimana kabarnya? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Dan teman-teman yang di rumah yang lagi lihat video ini, semoga kalian juga sehat selalu dan dilancarkan segalanya. Amin. Dan teman-teman, ini malam ini saya penelusuran ini sebenarnya dekat sama rumah saya ya. Dan kebetulan rumah saya emang nggak begitu jauh dengan seperti hutan yang gini. Dan teman-teman, ini masih ingat nggak ya soal kolor hijau? Mungkin Mas Kameramen juga tahu ya. Iya, Mbak. Nah, di sini saya kesini pengen nantang dia karena di rumah saya itu selalu diteror oleh sosok kolor hijau itu. Dan untuk kolor hijau itu udah musnah, Mbak. Iya, tapi ini keturunan-keturunannya itu masih banyak sekali, dan mungkin mereka semua semakin nggak terima mungkin ya, karena udah beberapa sosok kolor hijau yang berhasil dimusnahkan sama saya. Dan sekarang saya pengen nantang dia, pengen saya musnahkan sekalian biar nggak ada gangguan lagi di rumah saya ataupun dimanapun saya berada. Soalnya mereka itu semua ngincar saya, Mas, teman-teman. Jadi ini saya kesini soalnya dia itu nggak bisa masuk ke rumah saya, karena alhamdulillahnya rumah saya udah saya pagarin, jadi sosok itu gak bisa masuk. Astagfirullahaladzim. Dengar? Iya. Wanita, Mbak. Iya, coba Mas, kita langsung ke depan aja yuk. Siapa tahu ini dia cari gara-gara juga ke orang lain. Assalamualaikum. Teman-teman, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh, Mas. Mas, itu apa, Mas? Mas. Kok merah, Mbak? Iya, Mas. Aduh. Assalamualaikum. Mas, suaranya. Iya, Mas, benar, Mas. Lebih jelas. Kok kali ini warnanya merah, Mbak? Iya, dan teman-teman itu ini di dekat banget berarti dari rumah Mbak Isma. Iya, dia memang sudah mengincar saya, Mas. Makanya dia bisa masuk karena rumah sudah saya pagarin. Tapi dia berkeliaran di sini. Dan saya takut ada warga yang jadi korban dia. Makanya saya kesini datangin dia. Ini teman-teman lihat ini. Ada semuanya di kepala. Kayak banteng. Hitam. Mukanya hitam. Tapi ini merah ya, teman-teman. Tuh. Iya, soalnya sungguhnya itu warna itu, Mas. Dia jelas, ya. Iya. Ini gak apa-apa kan, Mbak? Gak apa-apa, coba aja, Mas. Assalamualaikum. Kok ngincar aku, Mbak Isma, ya? Iya, memang, Mas. Dia memang selalu mengincar saya karena dari kemarin semua turunan-turunan dia itu saya yang menghilangkan, saya yang netralisir. Tandunya panjang, Mbak. Iya, ini dua tanduknya kanan sama kiri, Mas. Mukanya juga hitam banget. Awas. Kamu jangan apa-apain kameramen saya ya. Urusan kamu dengan saya. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu mau dari saya? Apa? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Apa yang mau kamu lakukan? Teman-teman, ini saya nggak tahu dia mau. Astagfirullahaladzim. Jangan dekati saya. La ilaha illallah. Kamu mau apa? Kenapa kamu ngelilingin saya? Teman-teman, ini saya nggak tahu maksud dia, tapi dia dari tadi Allah Akbar. Allah. Mas. Allah. Apa ya?
Mbak? Serius, Mas? Harus gimana, Mbak? Mas, kamu tepuk punggung saya, tapi kamu harus hati-hati karena sosok ini selalu memutari saya. Kamu cari kesempatan di saat dia enggak muterin saya. Aduh, berhenti kamu. Apa yang kamu lakukan? Allahu Akbar. Hati-hati, Mas. Baca doa. Tapi serem, Bo. Hati-hati, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Makasih, Mas. Badan saya lemas, sepertinya dia juga mengambil energi di badan saya, Mas. Teman-teman, halo, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa qata ila billahi azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Berhenti. Iya, Mas. Energi saya tadi diambil juga sama dia, teman-teman. Dan ini lebih kuat dari sosok-sosok yang pernah aku netralisir. Apalagi tambahan energi saya udah diambil sama dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu apa? Kamu apa? Jangan sentuh saya. Pergi. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Awas mas. Aduh. Badan aku makin lemas, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, hati-hati, takutnya dia juga jarang kamu soalnya. Badan saya udah lemes banget. Gak bisa kalau bentengin kamu. La ilaha illallah Muhammad. Siapa mereka? Mas, banyak sekali sosok seperti dia, tapi bedanya yang di sini, di sekitar, mereka semua gak ada tanduknya. Ini temennya banyak banget, Mbak. Iya, kita hati-hati, Mas. Takut yang lain juga bantuin dia untuk mencelakakan saya. Gimana kalau ajak damai aja, Mbak? Siapa tahu bisa. Susah, Mas. Kasih uang, Mbak. Ini saya ada 100.000, Mbak. Biasanya kan kayak polisi didamai jadi, Mbak. Kamu mau damai gak sama saya? Allah, Mbak. Gak mau dia, Mas. Saya ganti pakai uang yang udah saya netralisir, saya ganti dengan uang. Kamu mau? Kita damai. Allahu Akbar. Mas. Berhenti. Jangan sentuh saya lagi. Mbak, hati-hati, belakangnya kayak ada di bagian rambut ada oren-oren apa itu, Mbak? Kenapa, Mas? Kalau hijau? Jangan-jangan itu kelemahannya dia kali, Mbak. Iya, Mas. Makanya dia, kalau saya muterin pasti dia selalu menghindar kalau saya ke belakangnya, Mas.
Kita kerja sama, Mas. Gimana, Bu? Kita kerja sama, Mas. Kita ambil itu. Mas. Iya, Mas, awas, Mas, hati-hati, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa saya buang aja, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Udah saya buang, Mas. Udah, kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang. Udah, Bu, udah siap, Bu. Coba, Bu, serang, Bu. Serang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya patahkan, kamu mau? Atau mau kamu berdamai dengan saya? Ini saya patahkan. Kamu masih mau nyerang saya? Ini saya patahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, kamu sakit nggak? Kamu mau berdamai atau mau saya netralisasi? Dan ini saya patahkan. Saya patahkan ini? Atau kamu mau berdamai dengan saya? Kalau kamu mau berdamai dengan saya, kamu nggak usah nerang-nerang saya, kamu pergi dari sini. Atau kamu mau ikut dengan saya? Tapi kamu gak boleh seperti ini. Mau saya patahkan? Patahkan aja, Mas. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sakit. Sakit. Mau yang satu saya patahkan lagi? Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya patahkan lagi. La ilaha illallah Rasulullah. Mas, ternyata dari tadi dan dari waktu lalu-lalu ini kelemahan kamu. Astagfirullahaladzim. Untuk mata saya jadi berkaya. Soalnya kalau saya mau lihat di belakang, dia selalu menghindar sih, Mas. Jadi saya nggak tahu. Oke. Okay. Boleh, Mas. Silakan dicek. Ini masih ganas juga, Mbak? Enggak, Mas. Dia udah gak berani lagi, Mas. Oh iya, Mbak. Udah gak ada, Mbak. Soalnya itu udah hilang yang di belakang dan tanduknya udah sedikit kayak retak gitu, Mas. Udah gak kayak tadi. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ini mau digimanain tuh, Mbak? Tuh udah diem. Biar aja dia pergi. Pergi dengan sendiri, tapi kalau sampai aku tahu kamu cari gara-gara lagi, aku bakal cari kamu. Gak dimusnahin aja, Mbak. Gimana, kamu mau enggak? Aduh, meragukan banget ini, Mas. Ini kita netralisir aja ya, Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya takutnya dia nggak bisa jaga omongannya. Jadi mungkin lebih baik kita netralisir, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mas. Aduh, badan saya gemeter, Mas. Mbak, habis kena itu apa? Tanduknya kok langsung kayak gini, Mbak? Iya, Mas.
mungkin kekuatan dia juga ada di tanduknya juga. Aduh, badan saya gemeter. Yang di belakang itu apa ya, Mbak? Itu kayak gimana ya, kayak itu bentuknya kayak kayak tali itu, dan itu warnanya kayak sedikit kayak hampir mirip dengan emas, Mas. Oh, hampir mirip dengan emas. Iya, oren-oren kayak kayak gitulah, Mas. Tapi itu juga merupakan titik kekuatan dia juga, Mas. Wah, jangan-jangan kalau di Baisma tadi bisa kuat lagi Baisma. Ya, tapi takutnya itu malah bisa mengancam saya. Dari sosok-sosok yang lain itu bisa lebih ngejar saya untuk mengambil itu juga, Mas. Makanya tadi saya buang. Entah itu pergi, saya nggak tahu. Soalnya mungkin itu bisa bermanfaat juga sih, Mas. Tadi buangnya ke mana sih, Mbak? Ke arah sana, Mas. Aduh, ribut banget lagi, Mbak. Iya. Jadi saya langsung buang ke sana. Aduh. Mungkin nggak kelihatan, Mas. Soalnya rimbun banget di sana. Udah lah, Bisma nggak apa-apa kan? Saya insya Allah nggak apa-apa, Mas. Cuma butuh pulihin tenaga saya aja. Soalnya tadi sempat diambil juga. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Masnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mbak. Aman? Saya sehat, saya nggak diserang, Mbak. Syukurlah. Dan kasihan itu, Bisma. Ya udah, ini kita balik sebelum yang lain juga datang ke sini, Mas. Soalnya ada keturunan-keturunan yang lain. Ini masih ada lagi, Mas. Masih ada lagi ya, Mbak? Iya. Jangan-jangan besok diserang lagi, Mbak. Bisa jadi ini, Mas. Saya takutnya juga seperti ini. Takutnya itu semua lebih kuat. Ini tadi aja lebih kuat dari dua sosok kemarin yang sudah saya netralisir. Dan semua gerakan untuk melawan itu beda-beda, Mas. Beda-beda ya, Mbak? Iya. Dan titik lemahannya juga berbeda-beda semuanya. Kalau yang dulu di perut ya? Mm-mm. Ini ditanduk sama yang di belakang itu. Aduh, makanya ini bahaya banget kelemahannya. Semuanya berbeda, padahal bentuknya itu hampir sama. Udah, Mbak. Ini, Mbak. Ya udah. Balik ke rumah Mbak Isma. Ya udah, yuk. Takut Mbak Isma kenapa-napa. Iya, yuk. Iya, Mbak. Ya udah, ini teman-teman, saya balik dulu. Ini penelusuran saya tutup dulu. Dan saya mohon doanya semoga saya juga baik-baik aja, teman-teman. Saya sama Mas kameramen, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit. Ayo, Mas. Aduh. Astagfirullahaladzim. Enggak sakit, Mas. Lemas.